Berikut ini hasil pertandingan babak perempat final pada turnamen Malaysia Master 2022 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat 8 Juli 2022. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Spot untuk mendapatkan info-info olahraga. Hasil untuk wakil Indonesia pada sektor ganda campuran, Rina Vivaldi, Pita Haning Tias Mentari yang bertemu wakil Belanda Robin Tabileng, Selena Pien. Rinov Pita berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 21-14 dan 21-18. Dengan hasil ini, Rinov Pita berhak melaju ke babak semifinal Malaysia Master 2022. Untuk hasil pertandingan selanjutnya, wakil Indonesia pada sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung yang menghadapi wakil Jepang Akane Yamaguchi sebagai unggulan pertama. Gregoria berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 25-23, 15-21, dan 21-18. Dengan hasil ini, Gregoria Mariska Tunjung berhak melaju ke babak semifinal Malaysia Master 2022. Untuk hasil pertandingan selanjutnya, wakil Indonesia pada sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting yang menghadapi rekannya sendiri, Chico Aura Dwiwardoyo. Chico Aura berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 11-21, 21-16, dan 21-17. Dengan hasil ini, Chico Aura Dwiwardoyo berhak melaju ke babak semifinal Malaysia Master 2022. Untuk hasil pertandingan selanjutnya, wakil Indonesia pada sektor ganda putra, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang melawan wakil Cina Taipei, Lu Qingyao Yang Pohan. Ahsan Hendra berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 21-18 dan 21-17. Dengan hasil ini, Ahsan Hendra berhak melaju ke babak semifinal Malaysia Master 2022. Untuk hasil pertandingan berikutnya, wakil Indonesia pada sektor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto yang bertemu wakil Malaysia, Junaidi Arif Muhammad Haikal. Fajar Rian berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 21-10 dan 21-16. Dengan hasil ini, Fajar Rian berhasil lolos ke babak semifinal Malaysia Master 2022. Pada hasil pertandingan wakil Indonesia yang terakhir pada sektor ganda putri, Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti yang bertemu dengan wakil tuan rumah Piarli Tan Tina Muralit Haram. Piarli Tina berhasil memenangkan pertandingan dan lolos ke babak semifinal Malaysia Master 2022. Dan berikut adalah hasil lengkap babak perempat final Malaysia Master 2022. I'm missing you. It's so hard to breathe when you know you're with me. I'm tough.